Beberapa di antara gunung api yang ada di Indonesia sangatlah berbahaya. Tercatat dalam sejarah, beberapa gunung berapi yang meletus telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Dan belakangan ini, salah satu dari ketujuh gunung ini terjadi peningkatan aktivitas vulkanik lagi. Berikut tujuh gunung berapi di Indonesia yang pernah mengalami letusan dahsyat. 1. Gunung Tambora. Gunung Tambora terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gunung ini meletus pada tanggal 10 April tahun 1815. Ledakan gunung ini paling dahsyat di Indonesia. Bahkan, Gunung Tambora juga masuk ke dalam catatan sejarah ledakan terdahsyat di dunia. Sekitar 71.000 orang di sekitar Sumbawa meninggal karena lava dan penyakit akibat debu. Dampak letusan Gunung Tambora juga terasa hingga di dunia, dan terjadi perubahan iklim yang cukup signifikan. 2. Gunung Krakatau. Gunung yang terletak di Selat Sunda ini meletus pada 26-27 Agustus tahun 1883. Letusan gunung ini juga terbilang sangat dahsyat. Aktivitas vulkanik dari gunung sudah terjadi sejak bulan Mei tahun 1883. Ledakan dari gunung ini menyebabkan bencana besar dan tak sedikit warga yang meninggal karena terkena muntahan material batuan panas. 3. Gunung Samalas. Gunung Samalas merupakan gunung yang telah digantikan oleh Gunung Rinjani di Lombok. Gunung ini telah hancur akibat erupsinya sendiri. Erupsi Gunung Samalas terjadi pada tahun 1257. Letusan gunung ini mengeluarkan batu ke atmosfer bumi sekitar 10 mil kubik. 4. Gunung Merapi. Sosok Bang Marijan dikenal dan dikenangnya meninggal saat letusan gunung pada tahun 2010. Fenomena yang mengerikan saat terjadinya letusan Gunung Merapi adalah Wedus Gembel. Tak sedikit korban jiwa berjatuhan akibat letusan ini, sekitar 153 orang dan 320.000 warga lainnya harus rela kehilangan tempat tinggal. Gunung Kelut. Gunung Kelut terletak di Kediri. Pada tahun 2014, Gunung Kelut meletus dengan letusan yang sangat besar. Material yang dikeluarkan mengakibatkan beberapa bencana di beberapa kota di Pulau Jawa. Hujan pasir juga melanda beberapa kota seperti Kediri, Yogyakarta, Surabaya, dan kota lainnya. 6. Gunung Agung. Gunung Agung terletak di Bali dan saat ini sedang menunjukkan aktivitas vulkanik. Gunung Agung sempat beberapa kali mengalami erupsi. Letusan terdahsyatnya terjadi pada tahun 1963 sampai tahun 1964. Akibat dari letusan gunung ini, 1.549 orang meninggal. Sekitar 1.700 rumah hancur. Sekitar 225.000 jiwa kehilangan mata pencaharian, dan sekitar 100.000 jiwa harus dievakuasi dari zona bahaya. Sebanyak 200 orang tewas akibat dampak susulan berupa banjir lahar yang menghancurkan perkampungan di lereng selatan Gunung Agung.
Gunung Galunggung. Gunung ini terletak di Tasikmalaya. Letusan Gunung Galunggung terjadi pada 8 sampai 12 Oktober tahun 1982 dan yang terdahsyat terjadi pada Juli tahun 1882. Letusannya disertai petir dan menghasilkan hujan pasir pemerahan yang sangat panas. Selain itu juga menghasilkan abu halus, awan panas serta lahar. Letusan ini telah menewaskan sekitar 4.011 jiwa dan menghancurkan 144 desa.